sahabat, pagi ini kami sedang memfinish untuk lantai keramik cair polos karena ini untuk kesehatan atau lantai yang bergerak di bidang kesehatan, jadi harus ada curvingnya. Ada curving. Nah, curving ini agar tidak digunakan sebagai sarang bakteri. Jadi standar untuk rumah sakit atau tempat-tempat yang dipakai untuk standar kesehatan. Insya Allah hari ini primer atau pengikutnya sudah kelar, nanti langsung ke warna yang diminta, yaitu warna biru, ya warna biru muda. Nanti akan kita live atau kita pekan supaya teman-teman bisa dipakai sebagai pengetahuan juga. Terima kasih. Pasangan curving lantai keramik cair. Pembuatan curving atau clean heart sudah kelar, tinggal sedikit membersihkan dan mengamplas. Nah, nanti warnanya seperti ini. Ini contoh kemarin yang disetujui. Ini biru, biru tropis. Sudah kelar. Curving ini kita buat dari kayu dan kayunya tidak tersedia di toko profil karena mungkin modelnya aneh kalau untuk profil, jadi kita harus membuat sendiri. Untuk teman-teman yang membutuhkan profil semacam ini, silahkan hubungi kami ada alat semua
finish untuk bagian depan. Jadi perbedaan dengan cat biasa, kalau keramik cair itu tebal dan nanti akan melebar sendiri. Jadi seperti ini. Jadi kalau tadi sudah tebal, maka belatan-belatan lebar itu masih ada. Untuk itu kita harus betul-betul 300 mikron sehingga dia bisa melebar sendiri. Ini ada beberapa yang kelihatannya tidak rata, itu memang dari dengkul bawah, karena semula awalnya dari granit yang di dengkul seperti ini. Untuk bagian tepi sebaiknya dicat dulu atau dicatkan dengan kuas, maksudnya seperti ini carving atau lin weld. Kurveng ini standar dari kesehatan, itu membentuk kurve di pojoknya tidak boleh sudut, karena sebagai tempat ladang bakteri seperti itu. Ini seperti ini. Pada kesempatan ini sampailah kita pada tahapan menusir. Jadi mungkin ada bekas-bekas debu yang masih menonjol. Nanti kita revisi lagi. Seperti ini misalnya. Berapa seperti ini misalnya, nanti kita ulangi tipis-tipis, jadi selalu ada seperti ini, karena juga dari lantai yang diberi resin napnya kemarin ini, jadi banyak sekali serpian-serpian yang tidak terlihat, baru ketahuan setelah halus seperti ini. Ini menjelaskan sekali, kita bisa melihat dari bayangan yang memantul seperti air, tapi ini glossinya sekitar 70%. Kalau untuk gelas itu 100% seperti air, jadi setara dengan marmer, lebih mengkilat sedikit, lebih glossy sedikit daripada marmer yang sudah dipoles. Ini adalah keramik cair warna. Sudah kelar, tinggal sedikit ini. Hari Sabtu besok sudah harus serah terima. Kamar-kamar juga sudah. Tapi nanti kita akan ulangi tipis-tipis untuk menghilangkan yang kemarin ada binatang-binatang yang sempat menempel. Baik, kita tunggu sampai selesai nanti, sahabat.